해도. Targetnya bisa beroperasi semua kapan, Pak? Ini katanya Desember. Semua? Iya. Semua kota 12 kota? Oh, bukan. 12 okay. Kota berangsur. Okay. Multi year. Ya, sesuai dengan jadwal proyeknya. Kalau dari SDM mendukung bantuan berupa apa, Pak, untuk percepat? Ya, kita kebijakan. Iya. Ya, kebijakan-kebijakan yang memang bisa kita dorong untuk bisa mempercepat. Fasilitasi supaya PLN buka pintu, ya. Supaya listriknya bisa dapat masuk. Pak, apa bisa produksi, Pak? Terus ini berapa, Pak, volumenya nanti untuk listrik? Ini. Kalau yang sekarang ini sedang diusahakan 2 MW ini bulan April. Ya, nanti April 2 MW. Kemudian nanti Desember mungkin bisa full capacity 8 MW. Itu maksimal, Pak, 2 MW. Ya, 8. 8 MW. Jadi bertahap ya, Pak, nantinya, Pak. Ya. Ini termasuk salah satu EBT yang jadi salah satu unggulan pemerintah pusat saat ini untuk ini untuk proyek untuk ya ini kan energinya tuh bukan terbarukan ya, tapi ini untuk kesehatan masyarakat juga.
pengelolaan lingkungan. Ya. Baik, terima kasih yang teman-teman cukup. Oh. Mundur lagi, maaf. Halo Pak Menteri. Saya tambahin tadi aja dari Pak Menteri. Dari hulunya kan harus kita selesaikan ya. Kalau dari kepala dari para camat-camat, lurah-lurah, kita sudah menginisiasi di satu kecamatan dulu untuk memilah sampah. Kan programnya kan paksa pilah sampah. Kita mulai dulu dari Banjarsari, nanti 4 kecamatan yang lain mengikuti. Jadi nanti ke depan yang plastik, yang organik udah terpisahkan semua. Artinya tahun 2022 ini ya? Iya, kan udah jalan, Banjarsari udah jalan. Terus nanti kita copy paste di kecamatan-kecamatan lain. Untuk mensupport ini semua. Nantilah April ya, kita lihat April ya. Mas Gibran, apakah ini akan mengurangi sampah di perkotaan? Oh ya, pasti lihat aja itu gunungnya seberapa tinggi. Nanti 10 tahun habis. 10 tahun habis, habis itu kita kekurangan sampah. Soalnya mesinnya ini kan rakus banget ini. Nanti kita kerjasama dengan kabupaten-kabupaten sekitar. Wes, sudah yuk. Ha ha ha.